DPRD Jabar mengunjungi DPRD DKI Jakarta dan Provinsi Banten terkait usulan Raperda dana cadangan daerah yang telah diusulkan Pemprov Jawa Barat. Dana tersebut merupakan dana khusus untuk pembiayaan pemilihan gubernur 2024 mendatang. Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi DPRD DKI Jakarta dan DPRD Provinsi Banten terkait dengan usulan Ranperda Dana Cadangan Daerah atau DCD yang telah diusulkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ranperda Dana Cadangan Daerah merupakan dana yang dikhususkan untuk pembiayaan pemilihan gubernur tahun 2024 mendatang. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Ahdar Sudrajat mengatakan pihaknya mempelajari dana cadangan daerah rencana Pilgub Jawa Barat tahun 2024 mendatang pada perda serupa yang telah dimiliki oleh DPRD DKI Jakarta, yaitu Perda 10 tentang dana cadangan yang berasal dari dana silva. Ada menambahkan DPRD Provinsi Banten memang belum mempunyai perda dana cadangan daerah, namun akan membuat perda tersebut untuk pemilihan gubernur Banten ke depan. Rasa-rasa ini cukup bagus dan kami juga cukup merespon atas usulan Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, terkait masalah dana cadangan untuk Pilgub 2024. Mohon melengkapi data-data terkait untuk kami melakukan mekanisme pembahasan, tentunya terhadap rapat internal, kunjungan kerja, kunjungan provinsi, dan juga pleno Bapemda. Ahdar juga menjelaskan berbagai masukan akan menjadi bahan penting pihaknya untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan lebih lanjut, baik itu di komisi atau pansus. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.